dunia terbalik. Dalam acara rangkaian HUT RCT yang ke-28 tentunya. Bener sekali Dede. Nah ya. Pak Deni. Oke, nah kemarin jadi kita sempat blast di sosmed. Betul. Tentang, jadi kita minta netizen untuk pilih 5 adegan terbaik di sinetron dunia terbalik. Betul. Ya. Nah ternyata sudah terpilih 5 adegan terbaik versi netizen. Betul. Dunia terbaik. Nih kita lihat. Adegan kelima dan keempat, kira-kira ada nggak yang di sini nih? Kita lihat. Ya. Ada Mas Suha. Astagfirullah. Kang Dadang, Cik Iko. Kom, kenapa duduk di belakang? Hati-hati, kamu kan lagi hamil. Abis beli kulkas 2 pintu, Mak. 2 pintu, Kang. Ayo atuh, saya permisi dulu. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan. Hati-hati, Kom. Eh, ini tuh orang hamil, kumaha sih? Antri, Cek. Itu anak tuh. Mundur. Pinjam handphonenya itu. Tolong fotoin. Mundur. Neng, saya teh lagi hamil. Boleh. Jangan dorong-dorong. Boleh. Boleh ya, sambil dielus. Oh. Perutnya ya Allah. Dorong-dorong. Sabar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Sama-sama. Lihat dulu. Wah, adegannya si Kokom pamer kulkas. Pamer kulkas. Kokom ceritain, coba-coba nih adegan itu gimana betul. Sih? Iya, jadi kan emang Kokom ini kan kayak orang yang susah banget, jadi kayak nggak pernah terjadi dia beli sesuatu gitu. Sementara selama ini tuh dia jealous ngelihat orang beli kulkas, beli TV gitu. Okay. Dia nggak pernah beli motor. Jadi ketika dia bisa beli kulkas, padahal mah mobilnya nggak lewat situ, beda arus. Oh, dikisituin. Gimana caranya muterin satu pamer. Kulkasnya berapa pintu? Oke. Kulkas 2 pintu. 2 pintu. Nah itu yang kelima. Yang keempat tadi Kokom waktu selfie bareng artis. Iya, jadi kan ada artis emang kita Stella. Jadi kita semua tuh ngefans satu kampung itu sama dia ceritanya. Terus karena udah ngantri-ngantri, berhubung hamil ya kan, dipergunakan lah gimana caranya jadi biar dapat selfie. Baik, adegan Kokom tadi di peringkat kelima sama empat. Betul. Hey. Sekarang Dede kita lihat peringkat berapa lagi. Ketiga dan kedua, ini dia. Ini dia, peringkat 3 dan 2. Vivin pamit pulang dulu ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, jangan ngebut. Iya, Kang. Mari, Mak. Iya. Vin. Iya, Kang. Mesinnya dinyalain dulu. Udah, Kang. Belum bunyi. Kunci kontaknya diputar dulu, baru di starter. Udah, Kang. Cikikikikikik. Ren, ren. Nah, kayak gitu. Sayang. Bener, Papa. Ido. Ido. Kan Papa ada di sini. Kom. Itu adegan yang ketiga dan kedua Pak Deni. Iya, ini ada Mas Wan nih adegan yang ketiga. Yang tadi waktu Tatang beli motor ya. Gimana Mak itu adegannya Mak? Gimana? Oh, udah pakai, udah pakai. Gimana ya? Ya aneh tapi kesian lihat Tatang. Oh, norak dia Mak. Bukan, stres. Stres, iya iya iya. Pengen beli motor tapi gak kebeli motor. Enggak, udah kebeli. Udah kebeli. Hah? Tapi ternyata motor curian diambil polisi. Ketipu Mak ya. Ketipu. Ya, jadi dia stres. Ya begitu deh. Oke. Nah. Tadi di yang kedua itu Kang Idoi waktu pingsan belajar motor nabrak pohon. Nabrak pohon. Pokoknya dikirain meninggal. Oke, dikirain meninggal. Itu masih bisa ketawa Mak, kan nabrak pohon tiba-tiba meninggal terus ketawa. Itu gimana Mak? Yang tadi yang main itu.
Yang belum, mana? Belum nabrak pohon belum. Itu Kang Idoi lagi hilang. Oh, yang hilang deh. Lagi hilang. Dikira meninggal. Ya. Oh, hilang dikira meninggal. Oke, nah itu dia peringkat ketiga dan dua. Sekarang kita lihat peringkat pertama, pilihan dari netizen adegan terbaik di dunia terbalik. Ini dia. Ya, bagus. Pelan-pelan begitu aja, Doi. Gini ya, Ceng. Iya, pelan-pelan. Udah lihat ke depan aja. Iya, Ceng. Pelan-pelan. Aduh, ada masuk air. Ajan! Ya mah, lagi ngajarin Idoi motor. Jangan digas. Jangan digas, udah pelan-pelan. Rem. Pakai salaman. Rem, aduh. Astagfirullahaladzim, Doi. Tolong atuh, Kum. Tolong saya atuh, Kum. Kum. Doi. Ya ampun. Ya ampun, kamu kenapa? Ya ampun. Ya, aduh, berdarah. Tangan kamu berdarah itu. Ikan kamu gimana ini sini. Udah, ayo. Aduh, iya, pelan-pelan. Jatuhnya, mantap. Oke. Itu baru. Nah, situ ada kenapa? Dokter Clara, itu Idoi jatuh ya? Iya, jadi lagi belajar naik motor, diajarin sama Kang Aceng. Okay. Terus disuruh rem, dia malah ngegas. Jadi nyustruk deh tuh ke pohon situ, nyustruk. Itu Kang Aceng loncat begitu dari motor, saking kencengnya gas kali. Iya, dia jatuh. Mental. Oke, dan itu dia 5 adegan terbaik di dunia terbaik.